Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu hmm. wa Alaihi wa Wasallam. Saudara ku melanjutkan tema kita dahsyatnya Ramadhan dan kita masuk ke part 3 kita atau bagian atau sesi yang ketiga, dan kita akan masuk ke sub-bahasan tentang masalah beberapa hal yang selayaknya yang dikerjakan di bulan suci Ramadhan. Yang pertama teman-teman yang perlu kita titik beratkan adalah mempersiapkan suasana dan jiwa untuk beribadah. Jadi buat suasana yang senyaman mungkin, ya, seindah mungkin untuk melaksanakan ibadah. Misal, puncak daripada ibadah di Ramadan adalah puasa. Baik, buat suasana seindah mungkin pada saat berbuka, pada saat sahur dari jenis makanan, penataannya, yang penting jangan mubazir. Tetapi mungkin kurma yang berkualitas, ya, mungkin ada kolak, mungkin ada es buah, mungkin ada es teh. Kalau memang butuh yang hangat, mungkin teh panas atau teh hangat, minum minuman hangat yang lain misalnya ya, dihidangkan sedemikian rupa sehingga itu menambah suasana hati karena merasa oh pada saat berbuka enak ya gitu itu secara alami secara kejiwaan pasti akan ada baik buat kita ataupun buat anak-anak atau keluarga umumnya dan tidak ada salahnya anda uh, sesekali mengubah suasana mungkin dengan deliverikan makanan misalnya ya uh, mungkin ibu-ibu juga di rumah bisa dengan mengubah suasana yang lebih baik dengan cara misalnya uh, apa penataan meja yang lebih rapi mungkin dengan sedikit ada apa ya tambahan lah ya dari makanan-makanan itu, jenis piring dan segala macam lah itu masuk dalam memperindah suasana buka puasa sehingga selalu menjadi kenangan indah dalam hidup setiap orang di antara kita. Oh, kalau buka puasa di rumah seperti ini ya gitulah. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Begitu juga dengan sahur. Jadi bukan hanya sekedar bangun, ayo makan apa yang ada, enggak. Memang penataannya tidak kalah dengan buka puasa. Jadi makanan masih hangat, ada sup yang panas, ada nasi yang panas, masih ada uapnya. Suasana yang berbeda gitu ya. Yang nyaman, lampu yang terang. Maka buka puasa dan sahur dua-duanya ibadah. Bagaimana dibuat suasana nyaman itu? Sekarang anda sedang sholat berjamaah di rumah. Baik, saatnya pakai sejadah yang paling bagus. Dibubui minyak wangi, kalau kotor dicuci ya. Bukanlah yang bersih, pakai baju koko yang bagus, kopi yang bagus misalnya. Anak-anak juga dipakai baju-baju yang indah supaya mereka itu menyambut sholat itu dengan gembira gitu kan. Itu contoh. Jadi buat suasana itu suasana yang sangat nyaman dan dirindukan. Ya. Umum orang sudah tahu Pema penampilan yang bagus, bau yang wangi, ya, aroma yang wangi itu semuanya pengaruhnya sangat besar. Baik dalam makanan, baik dalam pakaian dan seterusnya. Begitu juga dengan pada saat anda sholat anda berjamaah dengan keluarga di rumah pilihlah surah-surah yang tidak terlalu panjang tidak juga terlalu pendek yang nyaman ya keluarga merasa nyaman pada saat sholat berjamaah dengan anda cobalah uh, untuk membaca Al-Quran dengan suasana yang nyaman ya. dan ibadah ini secara umum misalnya anda lakukan kayak sholat kayak baca Quran kayak berzikir dalam kondisi segar mandi ya pakai baju yang segar lalu anda lakukan ibadah itu Jadi, Suasana ini penting, mempersiapkan suasana dan jiwa untuk beribadah. Secara secara uh, suasana kita sudah ceritakan tadi, secara kejiwaan kita mengetahui keutamaan yang sedang kita kejarkan, yang sedang yang sedang kita kejar ya dalam hal hal yang kita kerjakan tentunya. Seperti misalnya sederhana pada saat anda mau puasa dan anda sholat ini yang selalu fokus ya, puasa dan sholat malamnya kalau Ramadan. Kata Nabi S.A.W. di keduanya, man صَامَ Dalam itu tentang puasa dan tentang salat malamnya, tarawihnya atau salat malamnya. مَنْ قَامَ رَمَضَانَ Syaratnya imanan sabak Karena keimanan mengharapkan pahala dari sisi Allah. Yang keduanya, yang pertama keimanan yang sudah mengharapkan pahala. Maka diampuni dosa dosanya yang telah lalu. Jadi jiwa kita siap untuk itu. Jiwa kita siap untuk bisa atau ingin meraih apa yang Allah janjikan tadi. Kemudian juga bersegera bertaubat serta... berinabah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Renungi semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Anggap antara kita sama Allah Ramadan ini Ramadan terakhir. Mungkin setelah ini kita tidak dapat lagi Ramadan akan datang. Insyaallah Allah panjangkan umur. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ramadan Ramadan kita ke depan masih banyak maksimal yang Allah berikan. Ya, umur terpanjang yang Allah berikan kepada hambanya dalam ketaatan. InsyaAllah diberikan kepada kita. Cuma kita bisa menanamkan seperti itu. Karena memang kita tidak pernah tahu kematian kapan datang. Anggap ini Ramadan terakhir, maka anda coba maksimalkan. Mirip dengan kalau anda sholat, pernah Nabi SAW pas mau mengimami sholat, balik ke belakang, kemudian beliau mengatakan, Sallu sholat al ah. sholat dasa. seakan-akan ini sholat perpisahan kalian. Nabi SAW sering mengingatkan sahabat itu, Jadi pada saat sholat, membayangkan setelah salam meninggal. Nih. Maka kita akan berikan yang terbaik. Kemudian bergembira karena datangnya bulan Ramadhan, ya, meraih, menanam, memunculkan kegembiraan. Tentu juga ini dengan mengetahui keutamaannya. Oh, ya, tentu Ramadhan bulan pengampunan diterimanya doa dan segala macam. Mengerjakan puasa secara baik, tidak merusaknya, dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat atau berbuat maksiat kepada Allah. Khusyuk di dalam melaksanakan dan menjalankan surat terawih. tadi sudah saya berikan gambaran ini. Tidak merasa jenuh pada 10 hari kedua. Ya, jadi biasa orang semangat di hari-hari pertama, hari kedua merasa jenuh. Enggak, tetap kita lebih semangat lagi. Bahkan dikatakan Nabi SAW, ya itu pada tiba 10 terakhir Ramadhan, ya, maka beliau lebih mengeraskan lagi ikatan sarungnya dan menghidupkan malamnya serta membangunkan keluarganya. Dan dikatakan dalam riwayat lain, beliau beretikaf setiap 10 akhir Ramadhan dan di tahun terakhir beliau hidup, beliau beretikaf selama 20 hari. Dan berusaha maksimal untuk mendapatkan lailatul qadr. Betul-betul semangat di malam-malam 10 terakhir Ramadan. Tidak mau luput dari seribu bulan amal. ya Kalau kita kerjakan atau dilepatkan-gandakan pahalanya uh, seperti seribu bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Menghatamkan bacaan Al-Quran. Serta berkesinambungan dengan disertai tangisan dan penghayatan. Kerjakan semua itu. baca Al-Quran. Buat sebuah tanda kutip sayembara positif antara kita dengan keluarga agar bisa berlumba dalam mengkhatam Al-Quran. Umroh di bulan suci Ramadan yang sama pahalanya dengan menunaikan ibadah haji. Cuma memang kabdar Allah sekarang lagi ditutup. Ya. Dan saya yakin insya Allah ta'ala tahun depan sudah tidak ada lagi dengan izin Allah SWT tentunya. masalah pandemi ini dan insya Allah kita bisa kembali lagi umroh di Ramadan karena ini pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW Alaihi Wasallam kemudian merutinkan bersedekah yang dilipat gandakan pahalanya ya, serta itikaf ya, yang sangat dianjurkan tapi itikaf tentu sekarang tidak bisa di masjid ya tetapi di sini teman-teman sekalian adalah bersedekah merutinkan bersedekah. Saya sudah berikan gambaran kemarin. Salah satu yang anda bisa lakukan sedekah ini selain zakat mal, juga anda bisa sedekah dengan membuka puasakan orang. Kalau zakat mal kan khusus delapan golongan tadi, tetapi kalau sedekah, maka dia bisa kepada orang kaya dan orang miskin. Ya, jadi anda bisa mengirimkan kepada orang tua, kerabat, siapa saja. Anda bisa berikan kepada mereka. Ya, buka puasa sekarang bisa diluarfikan dari restoran tertentu bahkan lintas kota, lintas negara pun sekarang sudah bisa. Ya. Anda ingin mengirimkan buka puasa teman-teman atau kerabat Anda di luar negeri pun, Anda tinggal cari ya, nama restoran yang di negara itu Anda bisa deliverikan, bisa transfer uang, bisa segala macam atau minta tolong kepada teman di sana. Apalagi kalau cuma di dalam kota kita sendiri atau negara kita. Kemudian kata penulis tidak mengapa anda mengucapkan selamat atas datangnya bulan suci Ramadhan, karena Nabi SAW Alaihi Wasallam memberitakan dengan penuh gembira kepada para sahabat beliau eh, kepada sahabat beliau akan kedatangan bulan suci Ramadhan dan menghimbau mereka untuk memperhatikan Ramadhan sungguh-sungguh, sebagaimana pada saat Ramadhan akan masuk Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah bersabda: Ata'ku Ramadhanu syahrun mubarak. فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتغل فيه مرره الشياطين فيه ليله هي فيه ليله هي خير فيه ليله هي خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan ini kata sambutan Nabi sallallahu untuk ...kita semua berita gembira Ramadhan telah datang, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah artinya Allah akan cukupi kebutuhan hambanya. Allah Azza wa Jal, Allah yang Maha Mulia dan Maha Suci telah mewajibkan kalian berpuasa padanya. Pada bulan itu atau bulan ini, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu surga dibuka. Dan pintu-pintu jahannam ditutup, neraka jahannam ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. dan di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan, maka barang siapa dijauhkan dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah dijauhkan dari seluruh kebaikan. Hadis riwayat An-Nasai jilid 4 halaman 129. Poin selanjutnya, ya, itu tadi adalah poin F lanjutan dari sebelumnya, ya. ini poin G-nya. Beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Di antara puasa, ada yang wajib yang dilakukan secara berkesinambungan atau berurutan seperti bulan suci Ramadan. Ada juga puasa kafarah atau tebusan pembunuhan yang tidak disengaja. Ada juga puasa kafarah zihar. Zihar itu uh, kalau orang seorang laki-laki berkata pada istrinya, kamu seperti ibu saya. Ini tidak boleh dia ucapkan. Bahasa kiasan seakan-akan sudah tidak mau lagi menggauli istrinya. Ini dia harus bayar dengan puasa, sebenarnya. puasa kafara, persetubuhan di siang hari Ramadan, ya. dan ini puasa-puasa uh, yang sangat berat karena dua bulan ya berturut-turut. Dan jika seseorang bernadar akan berpuasa berurutan, ini semua jenis puasa yang berurutan. Ada pula puasa yang tidak harus dilakukan dengan berurutan, seperti mengkodok atau mengganti puasa Ramadan, puasa sepuluh hari bagi orang yang tidak mampu membayar hadyu untuk manasik haji, maksudnya menyembelih hewan di musim haji, puasa kafara sumpah, ya seperti kalau orang sumpah bilang demi Allah ternyata dia salah atau dia ya ingin menebusnya atau pada saat dia ingin menebusnya dia bisa membebaskan budak, memberi makan orang miskin sepuluh ataupun berpuasa tiga hari ya, juga puasa tebusan karena melanggar larangan ihram menurut pendapat yang paling kuat dan begitu pula puasa nazar umum bagi orang yang tidak berniat berurutan maka ini boleh dikerjakan tanpa berurutan maksudnya puasa sunnah itu dapat menutupi kekurangan puasa wajib sebagai contoh adalah puasa Ashura atau puasa tanggal 10 Muharram dan puasa Arafah puasa tanggal 9 puasa pada hari-hari malam cerah atau Iyamul Bid tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah puasa Senin dan Kamis, puasa enam hari di bulan Syawal, dan memperbanyak puasa di bulan Muharram dan juga bulan Sya'ban. Terdapat larangan-larangan, larangan-larangan atau -larangan, terdapat larangan yang mengkhususkan, terdapat larangan mengkhususkan hari Jumat saja sebagai hari puasa, dan juga mengkhususkan hari Sabtu saja sebagai puasa wajib. Ini semua disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1985 larangan berpuasa hari Jumat saja kecuali bertepatan ada perintah ya misalnya awal Ramadan hari Jumat atau puasa sunnah bertepatan ayyamul bid 13 14 15 ya dia bersambung dengan hadis setelahnya. Begitu juga dengan menghususkan hari Sabtu saja sebagai puasa wajib ya. Berdasarkan hadis riwayat ini, ini, jadi tiga halaman 111 dan beliau mengisi Albani menghasankan hadis ini maksudnya adalah menghususkan hari tersebut tanpa ada sebab dilarang misalnya saya mau puasa aja deh tapi hari Sabtu saja gak boleh ya kecuali tadi saya bilang bertepatan dengan memang ada perintah berpuasa pada waktu itu dilarang pula puasa sepanjang tahun ya, misalnya tanpa 300 uh, putus 65 hari semuanya dipuasai. ini juga ada larangan ya atau lebih atau melakukan puasa wisol yang dimaksud puasa wisol adalah berpuasa dua hari atau lebih tanpa diselingi dengan berbuka puasa haram hukumnya puasa pada kedua hari raya idul fitri idul adha dan juga pada hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, 13 dari bulan Dhul Hijjah ya, tepatnya tiga hari setelah Idul Adha Idul Adha kan kenanya tanggal 10 Dhul Hijjah 11, 12, 13 hari makan, hari tashrik nggak boleh puasa. Karena pada hari-hari tersebut merupakan hari-hari makan-makan dan minum serta zikir kepada Allah Azza wa Namun bagi orang yang tidak mampu membara hadyu, menyembeli seekor domba, dia boleh melakukan puasa di Mina pada hari-hari itu sebanyak tiga hari, kemudian tujuh hari kalau dia pulang ke negaranya. Ini salah satu sub bahasan yang disampaikan oleh penulis tentunya. Di poin hanya penetapan masuknya bulan suci Ramadhan. Masuknya bulan Ramadhan dapat dipastikan dengan melihat terbitnya bulan atau dengan menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari bila belum terlihat bila belum terlihat bulan. Maka wajib berpuasa bagi setiap orang yang telah melihat bulan sabit Ramadhan atau sampai berita kepadanya dari seseorang yang dipercaya tentang masuknya bulan Ramadhan. Alhamdulillah zaman sekarang lebih mudah sebenarnya. Karena sudah banyak teknologi-teknologi. Adapun bersandar pada hisab di dalam menentukan bulan suci Ramadhan, maka sebaiknya dihindari karena hadis Rasulullah SAW telah menegaskan sumuril ruyatihi wa aftiri ruyatihi berpuasalah kalian karena melihatnya dan berhari raya lah karena melihatnya. Maka apabila ada seorang Muslim berakal yang dapat dipercaya dengan keamanahan dan kejujurannya yang memberitahu yang memberitakan bahwa ia telah melihat hilal bulan Ramadhan dengan mata kepalanya. Maka beritanya dapat dijadikan sebagai pegangan. Kalau sekarang tentu lebih banyak pemerintah yang uh, turun tangan dalam masalah ini, ya, hampir sistem negara ataupun lembaga yang resmi ditunjuk seperti MUI kalau kita di Indonesia, uh, yang walaupun bersifat swasta tapi ditunjuk oleh pemerintah atau dijadikan rujukan oleh pemerintah. Itu cara melihat atau mengetahui masuknya Ramadan. Di poin selanjutnya poin ini siapa yang wajib berpuasa? Puasa itu diwajibkan untuk setiap Muslim yang telah akil balik, telah balik, mukim, maksudnya berada di, di kota asalnya bukan musafir, lagi mampu, ya, bukan sakit, serta terbebas dari penghalang seperti haid dan nifas bagi wanita. Tanda balik dapat diketahui dengan salah satu dari tiga cirinya yaitu keluarnya mani karena mimpi atau lainnya, tubuhnya rambut pada sekitar kemaluan dan berumur genap 15 tahun. Dan ada tanda keempat bagi wanita adalah haid atau mens. Ya. Maka wanita yang sudah haid wajib berpuasa sekalipun di bawah umur 10 tahun. Anak-anak dianjurkan berpuasa bila sudah mencapai umur usia tujuh tahun bila memungkinkan atau mampu. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa apabila sudah mencapai usia 10 tahun lalu tidak berpuasa, maka anak itu dipukul sebagaimana membiasa, sebagaimana juga uh, perintah dalam masalah solat diambil dari kitab al-mugni jadi 3 halaman 90 anak yang berpuasa tetap mendapat pahala begitu pula kedua orang tua kedua orang tuanya mendapat pahala pendidikan dan pengarahan yang yang mereka berikan kepada anaknya Ar-Rubayyi ya. binti Mu'awwid radhiyallahu anha menuturkan tentang puasa Asyura dikala puasa itu masih diwajibkan kami membiasakan anak-anak kami berpuasa dan kami berikan kepada mereka manisan dari kapas. Dan bila salah seorang di antara mereka ada yang menangis karena minta makan, maka kami beri mereka kapas mainan itu hingga sampai waktu berbuka. Riwayatkan Bukhari nomor 1960. Jadi di sini saya juga ingin berbagi teman-teman, usahakan jangan ada istilah puasa setengah hari. Ini sering digunakan ya. Karena puasa setengah hari, kalau sering dikumandangkan di tengah anak, di telinga anak, maka dia akan menangkap. Oh, ternyata bisa puasa cuma setengah hari saja, tidak harus saya puasa full, gitu kan? Nah, ini selalu saya lihat turun-temurun disampaikan. Jadi kita harus jelaskan puasa sehari. Kalau dia mau batal, dia tidak tahan. Kita berikan dia kesempatan membatalkan, tetapi dengan syarat kita sampaikan ke dia kalau ini adalah batal. Sebagian orang ada yang lalai dalam membiasakan putra-putrinya berpuasa sampai ada di antara anak yang bersemangat untuk puasa dan mampu melakukannya. Ya. Namun karena bapak ibunya berdalih sayang dan kasihan, mereka suruh anaknya berbuka atau tidak puasa. Mereka tidak mengerti bahwa rasa kasihan yang sebenarnya ialah dengan membiasakan anak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Tahrim surah nomor 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Artinya kalau anda sayang kepada anak anda, justru kasihan dan sayang itu kita alihkan dengan membiasakan mereka beribadah. Ya, ini semua masuk dalam semua masuk dalam semua lini kehidupan ya. Pakai jilbab, sholat, ya, puasa, baca Quran. Ini harus justru bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita biasakan mereka mencinta itu karena dengan itu mereka akan selamat baik di dunia maupun di akhirat dan bukan sebaliknya dengan malah membiasakan mereka untuk lalai ya. dan seharusnya puasa putri uh, itu dimulai atau putra putri dimulai dari baliknya karena boleh jadi ia berpuasa di saat haid karena malu dan kita sampaikan ya, bahwasanya mana puasa tidak boleh, mana boleh. Misalnya wanita, anda al putri, pada saat dia mau puasa kita ingin sampaikan hukum kalau kalau wahai tidak boleh puasa misalnya dan tidak boleh sholat. Apabila seorang kafir masuk Islam atau seorang anak menjadi balik atau orang gila sadar kembali di siang hari Ramadan, maka ia wajib menahan diri dari makan dan minum sepanjang sisa hari itu. Karena mereka telah menjadi orang-orang yang berkewajiban melakukan puasa, dan mereka tidak berkewajiban untuk mengganti hari-hari sebelumnya. Karena pada hari-hari sebelumnya itu, mereka belum menjadi orang yang berkewajiban berpuasa. Orang gila atau hilang akal tidak terkena beban taklif, tapi jika seseorang kadang-kadang gila atau hilang akal dan kadang-kadang ia sadar, maka ia wajib berpuasa di waktu sadarnya saja, dan jika ia gila di siang harinya. Maka puasanya tidak batal, sebagaimana jika seseorang pingsan karena sakit atau lainnya dalam kurung juga tidak batal. Karena ia telah berniat puasa di saat ia sadar atau dia berakal, dan demikian pula hukumnya orang yang berpenyakit ayan. Barang siapa meninggal dunia di tengah-tengah bulan Ramadhan maka ia beserta para wadinya eh, tidak mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan hari puasanya, kecuali memang dasarnya orang itu punya utang Ramadan misalnya seorang wanita haid. Kemudian dia punya utang Ramadan tiga hari misalnya atau enam hari. Dia sudah niat. Setelah Idul Fitri dia akan membayar puasa itu. Ternyata ya meninggal dunia hari kedua Ramadan hari kedua i, 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 bulan Syawal atau setelah Idul Fitri. Maka di sini walinya wajib membayar utang dia. Ya barang siapa tidak mengetahui dalam kurung karena bodoh kewajiban puasa Ramadan atau tidak tahu bahwa makan atau di siang hari Ramadan itu haram maka menurut jumhur ulama ia dimaklumi atau dimaafkan karena yang serupa dengannya juga dimaklumi seperti orang yang baru masuk Islam orang Muslim yang berada di negeri perang dan seperti orang yang hidup di tengah orang-orang kafir. Adapun seorang Muslim yang hidup di tengah kaum Muslimin dan tidak ada kesulitan baginya untuk bertanya dan belajar maka orang itu tidak dimaklumi atau dimaafkan. Subjudul yang lain masalah poin J musafir. Ya, bagaimana hukumnya orang musafir di bulan Ramadhan? Sini ada penjelasan ya, cukup panjang dijelaskan oleh penulis di sini. Kata beliau untuk dibolehkannya berbuka atau tidak puasa di dalam bepergian atau safar disyaratkan sebagai berikut. Safar harus memenuhi jarak atau kebiasaan perjalanan jauh dalam kurung sesuai perbedaan pendapat para ulama di dalam pembatasannya. Safar harus melampaui negerinya dari pinggirannya, nah, Ya, yang keluar dari negerinya. Safar harus bukan untuk tujuan maksiat dalam kurung, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Dan safar tidak boleh dimaksudkan untuk mencari alasan supaya boleh berbuka puasa. Jadi, kalau misalnya ada orang berangkat, itu di zaman sekarang, alhamdulillah, Allah mudahkan kita di zaman pandemi, tidak perlu safar ke negara-negara kafir atau safar untuk buat maksiat Tapi sebelum-sebelumnya, banyak orang lakukan itu. Bagaimana kita ceritakan kemarin? Ya, ada orang di Saudi, seorang pengusaha, dia justru sengaja safar di akhir syaban ke negara-negara kafir, lalu dia hidup seakan-akan orang kafir dengan alasan musafir. Ini semua tidak dibenarkan. Begitu juga kalau ada orang sengaja, saya mau safar aja deh. Misalnya saya dari Jakarta ke Bandung atau ke mana ya. Dengan tujuan supaya dia bisa batalkan puasanya. Ini juga tidak termasuk dalam masalah ini. Ya. Boleh berbuka atau tidak puasa bagi musafir sebagaimana disepakati para ulama, baik ia mampu berpuasa ataupun tidak. Apakah sulit baginya berpuasa ataupun tidak. Sampai sekalipun kepergiannya itu selalu ada di bawah naungan atau ruang AC ya, di bawah naungan udara dingin atau ruang AC. Dan banyak air serta disertai oleh seorang pembantu. Tetap diperbolehkan tidak berpuasa dan juga dia boleh mengkosar sholatnya. Disebutkan dalam majmuk fatwa jadi 25 halaman 210. Jadi kayak sebelum masa pandemi ini, biasanya kita banyak ya, Masya Allah saya temukan masyarakat kita antusias sekali dan semoga Allah jaga keimanan itu. Selalu di Ramadan lomba-lomba umrah, penuh selalu penerbangan. Ya, penuh dengan orang-orang kita masya Allah yang menghabiskan ibadah ke sana. Atau melakukan ibadah di sana termasuk umrah Ramadan karena mengejar pahala haji bersama Nabi Wasallam. Maka biasanya di atas pesawat kan dingin ada AC. Nah, ada banyak orang mungkin dia ingin ambil ruhsanya, memang dia niat mau safar umrah gitu kan. Di sini boleh, di sini boleh dia niatkan untuk batal puasa, walaupun dia mampu untuk melanjutkan puasanya. Tapi ini ruhsa keringanan, boleh buka puasa, boleh tidak. Dan para sahabat mengatakan tentang awal perintah Ramadan di tahun 2 Hijriah, pada saat terjadi Perang Badar itu kan pas puasa maka sebagian mereka mengatakan ada di antara kami yang berpuasa dan di antara kami yang berbuka puasa dan yang puasa tidak menyalahkan orang yang berbuka yang berbuka tidak menyalahkan orang yang puasa Jadi jangan sampai Anda duduk di pesawat lalu lihat ada orang makan, kok ngapa dia buka puasa nih? Karena ada AC, dia mampu, dan itu hak dia, rukhsah. Walaupun laki-laki ya. Ya tidak harus perempuan yang berhalangan. Barang siapa sudah bertekad untuk bepergian di bulan Ramadan, makanya tidak boleh berniat untuk berbuka sebelum ia melakukan safarnya. Karena boleh jadi rencana kepergiannya batal karena suatu alasan. Sebenarnya diambil dari tafsir Al-Qurtubi, jadi dua halaman 210. Seorang musafir tidak dibolehkan membatalkan puasa atau berbuka kecuali setelah ia benar-benar keluar dan meninggalkan kampungnya atau negerinya. Lalu apabila ia telah berpisah terpisah dari bangunan-bangunan yang bersambung dengan kampungnya, maka ia boleh berbuka. Dan demikian pula bila pesawat telah take off atau terbang dan melewati semua bangunan yang menyambung ke kotanya. Dan jika bandara itu berada di luar kota, maka boleh ia berbuka di sana. Tetapi jika bandara tersebut di dalam kota atau bersambung dengan kota atau di pinggir kota, maka ia tidak boleh berbuka karena masih terhitung di dalam kota atau kampung halamannya. Bila matahari telah terbenam, dalam kurung saat si musafir masih ada di darat dan karena ia telah berbuka puasa, kemudian pesawat udara yang dikendarai atau take off, ya, berangkat. Pesawat udara yang dikendarai berangkat ataupun take off dalam bahasa Inggrisnya, kemudian melihat matahari, maka ia tidak wajib imsak lagi. Karena ia telah menyempurnakan puasanya sehari penuh. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengurangi ibadah yang telah ia lakukan. Namun jika pesawat berangkat setelah matahari terbenam, sedangkan ia berniat menyempurnakan puasa hari itu di dalam perjalanannya, maka ia tidak boleh berbuka sebelum matahari terbenam, karena ia sedang berada di angkasa dan awak pesawat tidak boleh merendahkan pesawatnya untuk tidak melihat matahari supaya boleh berbuka. Karena perbuatan itu merupakan tindakan mencari-cari alasan, namun jika pesawat turun atau merendah, ja merendah jarak dari daratan untuk kepentingan penerbangan, lalu matahari tidak nampak, maka boleh berbuka. Ini sebagaimana disampaikan fatwa Syekh Bimbas rahimahullah, tapi melalui lisan beliau, ya, melalui lisan beliau. Kata beliau juga, barang siapa musafir. Atau bila seorang musafir telah tiba di suatu negeri dan ia berniat untuk tinggal di situ lebih dari empat hari, ini salah satu pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa lebih dari empat hari, maka ia wajib berpuasa sebagaimana pendapat jumhur ulama. Maka orang yang bepergian jauh ke luar negeri. ...untuk studi dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, maka menurut jumur ulama termasuk dalamnya empat tokoh madhab... ...berpendapat bahwa orang itu sama statusnya dengan mukim atau tinggal di sana. Maka ia wajib berpuasa dan sholat secara sempurna. Jadi kalau dari awal teman-teman safar dan niat memang mau tinggal lebih dari empat hari... ...maka dari hari pertama Anda tiba di lokasi, itu sudah... Dianggap mukim, ini pendapat jumhur ulama. Apabila seorang musafir mampir ke suatu negeri yang bukan negerinya, maka ia tidak wajib imsak, kecuali jika ia tinggal di situ lebih dari empat hari, karena tinggal lebih dari empat hari sama hukumnya dengan orang-orang yang mukim. Barang siapa yang mempunyai atau memulai puasanya di saat ia mukim, lalu ia berangkat safar di siang harinya boleh baginya berbuka. Karena Allah Ta'ala menjadikan safar sebagai sebab diberlakukannya rukhsa atau keringanan. Sebagaimana dalam firmannya dalam surah Al-Baqarah 185. A'udhu billahi syaitanir rajim. minkum aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka. Maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya. Boleh berbuka bagi orang yang biasa safar, bila ia mempunyai tempat atau negeri untuk tinggal. Seperti tukang pos yang selalu berpergian untuk masalah dan kepentingan kaum muslimin. Dan begitu pula dalam kurung para awak bus kota atau antar kota. Awak pesawat dan para pejabat lainnya. Dan sekalipun kepergian mereka itu adalah rutinitas harian, tapi tentu mereka wajib mengkoboknya. Artinya mereka-mereka mereka ini boleh saja. Selama antar kota, mereka batal yang tidak puasa, tapi wajib mengkodok di luar ramadan Tentu kalau dia bisa pertahankan, lebih bagus. Karena ini hanya ruhso, keringanan, nanti boleh dia tidak puasa. Dan demikian pula para awak kapal laut yang mempunyai tempat khusus di darat untuk peristirahatan. Adapun orang yang istri dan sarana prasarana bersamanya di kapal, Dan ia terus menjadi musafir, maka tidak boleh berbuka dan tidak boleh sholat, tidak boleh sholat kosong. Jadi ada orang subhanallah dia tinggal sama keluarganya memang di kapal, dia mutar dari ya, lautan atau dari sungai itu ke sungai yang lain gitu ya. Sedangkan orang-orang Badui atau nomaden yang hidupnya selalu berpindah-pindah dari, dari musim panas ke musim dingin dan sebaliknya, mereka boleh berbuka dan melakukan kasar. Namun apabila mereka berada di tempat di mana mereka tinggal di musim panas atau di musim dingin itu, maka tidak boleh. ya berbuka dan tidak boleh uh, sholat kosar, sekalipun mereka selalu menelusuri tempat-tempat gembalaannya. Dia dari Majumul Fatawa Syekh Ibn Taymiyyah, Syekh Islam Ibn Temiyah, jadi 25 halaman 213. Jadi kalau badu itu punya tradisi, saya pernah lewat naik bus di Jordan, padahal kami lagi jalan. Pas uh, lewat di sebuah padang sahara yang luas sekali ada kema-kema orang badui. Banyak itu, ada beberapa kema. Saya sempat tanya uh, to leadernya dari Jordan saya tanya ini siapa mereka kenapa mereka tinggal di Kemal terus dijawab ini adalah orang-orang Badui orang-orang asli di padang pasir sini terus kenapa mereka tidak disiapkan fasilitas oleh pemerintah kenapa mereka tidak diajak untuk tinggal di kota kata jawabannya dia tidak mau mereka tidak mau mereka maunya memang tinggal begitu dan mereka ini tidak menetap di sebuah tempat oleh karena itu pemerintah pun tidak bisa membangunkan misalnya sarana sekolah atau sarana pasar Memang mereka suka pindah-pindah, mereka sudah terbiasa hidup. Tiap hari cuma ambil air dari mata air, merah susu dombanya, makan dari makan dari daging dombanya, masakan mereka sendiri. Seperti itulah. Nah, orang seperti ini kalau dia pindah-pindah tapi dia memang keluar dari kota walaupun dia bawa ya kemahnya dari kota ini ke kota itu misalnya, maka di sini boleh dia dianggap safar. Tapi kalau dia tetap dalam wilayah kotanya itu tidak boleh dianggap safar. Apabila seorang musafir tiba dari perjalanannya di siang hari, maka wajib imsak atau tidak makan dan tidak minum untuk sisa harinya tersebut. Tapi dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat tajam di antara para ulama. Dan yang lebih hati-hati adalah melakukan imsak untuk menjaga kehormatan bulan suci Ramadan, namun tetap wajib mengkodok atau mengganti puasa, baik dia melakukan imsak ataupun tidak. Jadi Anda musafir misalnya dari luar negeri tiba di Indonesia siang hari. Tadinya Anda safar nih, Anda sudah buka puasa di atas pesawat, sudah sarapan misalnya. Tiba di Jakarta jam 2 siang. Orang lagi pada puasa. Di sini Anda sudah batal puasa Anda. Apa yang dilakukan? Anda, anda tetap imsak di sini. Anda tetap menahan diri supaya tidak makan di depan orang dan segala macam. Semua ini bertujuan agar jangan sampai tentunya ya. Orang-orang yang sedang berpuasa terganggu dengan itu. Jika puasa telah dimulai di suatu negeri dalam kurung tempat mukim, lalu ia musafir melakukan perjalanan safar ke suatu negeri lain yang penduduknya lebih dahulu melakukan puasa daripada negerinya atau lebih belakangan, maka hukum orang musafir itu ikut kepada hukum orang di negeri itu atau dalam, tem dalam kurung tempat tujuan. Maka tidak boleh berbuka ketika kecuali jika penduduk negeri itu berbuka. Sekalipun ia harus berpuasa lebih dari 30 hari. Karena Nabi SAW bersabda, Assamu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa itu adalah suatu hari, adalah hari di mana kalian berpuasa dan iftar atau buka puasa. Itu adalah hari di mana kalian berbuka puasa. Hadis ini riwayat Tirmidhi dan disuhikan oleh Syekh Alwan dalam sisi hadis suhriha. Dan jika musafir, ya, Puasa kurang dari 29 hari, maka ia wajib menyempurnakannya setelah hari raya atau lebaran hingga menjadi 29 hari. Karena satu bulan hijriah itu tidak kurang dari 29 hari. Disebutkan dari fatwa Syekh Bas dalam fatwa Ya. Jadi kita ulangi lagi, kalau seandainya Anda musafir, Anda puasa misalnya hari pertama di Indonesia, Nata Anda safar besok, dan Anda tinggal sampai menjelang lebaran di satu negara yang lain. Dan ternyata ya, Indonesia itu berpuasa 30 hari, negara itu cuma 29 hari. Maka di sini seakan-akan anda kurang dari satu hari, gitu. kurang dari Indonesia. Maka tetap anda ikut negara yang anda ada di situ. Ya. Kalaupun misalnya sebaliknya, anda di Indonesia baru puasa sehari, dan ternyata Indonesia lebaran di 29 hari, ternyata anda pergi ke satu negara, negara itu baru mulai puasa. Anda sudah puasa sehari, jadi nanti mereka puasa 30 hari, berarti anda kalau itu dengan puasa anda berarti 31 hari. Tetap anda ikut puasa dengan lokasi yang anda ada. Yang terjadi kalau kurang dari 29 hari, barulah pada saat itu ya, anda menggenapkan ke 29 atau 30 hari. Poin tentang masalah puasa orang sakit. Setiap penyakit yang mengeluarkan seseorang dari kondisi sehat, maka ia boleh berbuka. Dasarnya firman Allah SWT dalam Al-Baqarah 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min Al-ayah dan barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Adapun sakit ringan seperti batuk, pusing dan serupa tidak boleh membuka atau berbuka karenanya. Jika menurut medis atau menurut kebiasaan dan pengalamannya atau menurut perkiraannya bahwa puasa akan membuatnya sakit, menambah parah penyakitnya atau dapat menunda masa kesembuhannya, maka boleh bagi si sakit berbuka. Bahkan makruh hukumnya ia berpuasa. Apabila penyakit dirinya sudah kronis, maka si penderita tidak wajib berniat di malam hari untuk berpuasa. Sekalipun ada kemungkinan besok harinya ia akan sehat karena yang menjadi pegangan adalah kondisi sekarang. Apabila puasa dapat menyebabkan seseorang pingsan, maka ia berbuka dan harus menggantinya atau mengkodoknya. Dan kalau sedang berpuasa ia pingsan di siang hari, lalu sadar sebelum matahari terbenam, maka puasanya sah selagi di pagi harinya ia dalam keadaan puasa. Kalau pingsan itu terjadi sebelum fajar subuh hingga matahari terbenam, maka pendapat jumhur ulama puasanya tidak sah. Adapun mengkodok puasa bagi orang yang pingsan itu wajib hukumnya, menurut jumhur ulama, sekalipun masa pingsan itu lama atau sampai berhari-hari. Sebagian ulama ada yang memfatwakan bahwa orang yang pingsan atau hilang akal sekejap atau mengkonsumsi obat penenang ya, atau suatu masalah hingga hingga hilang kesadarannya, jika hal itu terjadi kurang lebih kurang dari tiga hari maka ia wajib mengganti puasanya karena dikiaskan kepada orang yang ketiduran dan jika lebih dari tiga hari maka ia tidak wajib menggantinya karena di karena dikiaskan dengan orang gila Barang siapa yang tak berdaya menjalani kelaparan atau kehausan karena puasa hingga dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau menghilangkan sebagian indranya maka boleh berbuka tetapi wajib mengkodok atau menggantinya. karena menjaga keselamatan jiwa adalah wajib. dan tidak boleh berbuka kalau hanya sekedar rasa lapar dan haus yang dapat ditahan atau letih, atau adanya dugaan akan rasa sakit. dan begitu pula orang yang bekerja berat tidak boleh di, tidak boleh berbuka. Mereka wajib berniat di malam hari untuk berpuasa. Dan jika pekerjaan ditinggalkan akan menyebabkan kemudaratan bagi mereka. Dan ada rasa khawatir terhadap diri mereka di siang hari. Atau akan terjadi kesulitan besar hingga mengharuskan mereka berbuka. Maka mereka boleh berbuka sekedarnya. Dan imsak atau menahan diri hingga matahari terbenam. Dan mereka harus menggantinya atau Ini subhanallah beberapa hari lalu saya sempat ditanya tentang orang yang bertugas di rumah sakit. Dan dia tidak bisa melepas pakaiannya. Ditanya masalah sholatnya, sudah kami jawab dan juga ditanya tentang boleh enggak orang-orang seperti ini karena dia harus menjaga imun tubuhnya, dia tidak puasa. Maka saya bahasakan, Anda coba dulu berpuasa. Anda sudah coba berpuasa ternyata enggak bisa atau anjuran dokter misalnya, Anda jangan berpuasa. Karena harus minum vitamin ini, makan obat ini misalnya. Maka pada saat itu Anda boleh tidak puasa tapi dikobak dengan hari yang lain, seperti itulah. Dan bagi para pekerja berat seperti para penambang atau lainnya, apabila mereka tidak mampu menanggung beban puasa, hendaknya berupaya melakukan pekerjaannya di malam hari atau mengambil cuti di bulan Ramadan sekalipun tanpa gaji. Dan jika tidak memungkinkan cuti, maka hendaknya mencari pekerjaan lain yang memungkinkan baginya untuk dapat mengerjakan dua kewajiban duniawi dan ukhrawi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah memberikannya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga musim ujian bagi para siswa itu tidak dapat dijadikan alasan untuk berbuka di bulan Ramadhan. dan tidak boleh menuruti perintah kedua orang tua supaya berbuka karena ujian sebab kita tidak boleh taat kepada siapapun di dalam kedurhakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali puasa Sunnah kalau puasa wajib nggak bisa puasa wajib Anda harus menawukan haknya Allah subhanahu wa ta'ala Orang sakit yang masih diharapkan bisa sembuh, maka hendaklah yang menunggu kesembuhannya lalu mengganti puasanya. Ia tidak boleh membayar fidyah atau memberi makanan. Sedangkan orang yang menderita sakit menahun yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan begitu pula seorang lansia yang sudah lemah cukup memberikan makanan setiap hari kepada fakir miskin dalam kurung selama puasa berupa berupa makanan pokok sebanyak setengah sok dalam kurung kurang lebih. Bisa satu setengah kilo atau dua setengah kilo beras tergantung ukurannya. Dan fidyah tersebut boleh dibayar satu kali pada akhir Ramadan diberikan kepada beberapa orang miskin dan boleh juga diberikan kepada seorang miskin pada tiap hari. Fidyah itu wajib dilaksanakan berupa makanan kerana ada nas al Qurannya dan tidak boleh diberikan kepada si miskin berupa uang. Nah, harus makanan pokok ya. "...dan boleh diwakilkan pemberian makanan dan penyerahannya kepada orang yang dapat dipercaya atau lembaga sosial terpercaya." "...Orang sakit yang berbuka atau tidak puasa pada bulan Ramadhan dan menunggu kesembuhannya supaya dapat mengganti puasanya." "...lalu ternyata penyakitnya menaun, maka ia wajib memberikan makan seorang fakir miskin untuk tiap hari ia meninggalkan puasa tersebut." Ini diambil dari majmu fatwanya Syekh Yusaymin rahimahullah. Sedangkan orang yang menunggu kesembuhan bagi atau dari penyakit yang masih bisa diharapkan sembuh, lalu meninggal dunia, maka ia tidak mempunyai kewajiban apa-apa dan begitu pula terhadap wali atau ahli warisnya. Dan orang yang penyakitnya menahun, lalu tidak berpuasa karenanya, dan telah membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Kemudian dengan kemajuan kedokteran ia berobat dan berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya maka ia tidak wajib apa-apa karena ia telah melakukan kewajibannya pada waktunya. Barang siapa yang sakit lalu sembuh dan mampu mengganti atau mengqadha puasanya, maka ia namun ia belum menggantinya hingga meninggal dunia maka diambil dari hartanya untuk diberikan kepada fakir miskin sebanyak hari-hari puasa yang tidak ia kerjakan. Dan jika ada orang atau ada salah seorang dari kerabat dekatnya atau orang yang menggantikan puasanya maka yang demikian itu sah saja. Karena ada hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda man mata wa alihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan puasa maka dipuasakan oleh walinya atau ahli warisnya. Ini kurang lebih yang dibahas tentang masalah orang-orang yang sakit. Insya Allah kita masih ada satu pertemuan berhubungan dengan masalah puasa ini. Insya Allah di waktu lain mungkin di besok hari atau di esok hari di poin L-nya ya tentang orang lanjut usia, lemah dan juga pikun. Begitu saya teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah ambil dan amalkan, kalau ada salah pasti dari saya dan syaiton, tolong dimaafkan dan tinggalkan saja. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته